Gue di rumah lagi amat kan kalau kamu gigit. Kata gue berapa lagi? Tuh, si Meta ngapain? Kontrak gede! Kontrak gede! Assalamualaikum. Abis kencing, nanti berak yang luar kencing doang. Lah, face shield gue dimana dah? Oh iya. Kita tungguin ya. Apa ya? Sultan Andaranya turun dari kayangan. Tuh dia banyak. Apa ya? Ini apa sih gue dapat pagi? Dia mah banyak ini apa namanya? Bodo amat deh, apaan kayak itu bingkisan. Ini keluarga siapa ini? Keluarga Bayi Muang. Eh bukan, Raffi Ahmad. Itu Raffi Ahmad pas nikah. Ini si Shanas. Si Shanas, so akrab lu. Ini kayak gini makanya, kayak jadul banget fotonya. Komen aja lu. Ini keluarganya, lu lihat dong. Ini tiga darah. Dia pernah kemana aja ke luar negeri? Kita lihat artis keliling dunia. Ini dari San Francisco, Saklos Padus. Gue nggak tahu itu negara apa. Itu apa itu? Franchise. Timmy Soara, Scenic World. Scenic World tuh merek-merekannya kali ya. Goblok lu. Ada Sydney banyak deh pokoknya. Jangan kayak gitu, kenapa sih lu? Ngapain gue penyopet lu disini? Duduk deh, nyantai aja. Nggak apa-apa rumah sendiri ya. Gak usah pada minum, dia pada ular. Yaudah lu tanya deh. Yaudah gue tanya deh ya. Wawancara gue ya. Lu jawab yang bener ya. Ya. Banyak gak? Jangan gitu dong. Gak serius? Ya udah cepat. Banyak gak? Artis yang masuk daftar blacklist lo. Blacklist? Gak ada, gue gak pernah. Yang lo blacklist? Gak ada. Gak seru dong jawabnya, ada banyak. Gue tuh gak pernah nge-blacklist orang. Tapi kalau bisa gak ketemu ya gak usah. Itu blacklist namanya. Aman aja sih jawaban lo. Bukan gitu sih sebenarnya. Gue tuh kalau ketemu ya biasa aja. Gue merasa gue gak punya musuh. Ya kalau pilihan ada gak ketemu gak pengen kan? Tergantung. Aman. Jalur gak seru kayak jawabnya, gak mungkin lo gak ada blacklist. Lo kira artis satu kelas doang, banyak artis yang lo maksud banget ketemu dia anjing bacot banget gitu. Enggak sih gue. Yang lo blacklist siapa? Gak usah siapa, berapa orang? Enggak sih, gue gak pernah blacklist banget gitu. Jadi blacklist aja. Lo yang nyuruh ya? Iya, berapa orang? Gak ada sih. Lo yang nyuruh tadi ada berarti. Dia yang nyuruh ya. Jadi gak kejawab tuh berapa orang yang lu blacklist? Gak ada. Ini bagus sekali lo ya. Ntar gue yang jawab, gue apal daftar. Lo tau? 1 to 10, 1 sampai 10, berapa besar kepercayaan lo terhadap Rifki? 10. What makes you trust him so much? Karena dia suami gue. Oh. Yeah. Jawabannya karena dia suami lo dong. Yeah. Oke. Menurut gue kalau kita nikah sama orang gak punya kepercayaan, dosa. Oh, udah nggak usah nikah ya, Gina aja. Iya dong. Tapi nggak boleh berzina ya. Nggak boleh berzina dong, gila kali. Ada lagi pertanyaannya. Ini dari lo apa dari netizen sih? Dari netizen dikumpulin sama orang itu. Kenapa sih? No, just relax. Oke, take your time. Gue tuh kalau ditanyain apa aja, gue nggak pernah. Iya, lo latihan tiap hari dari kaca. Iya, enggak begitu. Enggak ada sih. Rumah Andara beli apa endorse? Oh no. Ini bener dong jawabannya. Ada beberapa barang endorse. Beberapa barang ya udah. Skalanya endorse-nya sama belinya berapa banding berapa persen? 20-80. 20 yang 20 endorse ya. Kuliah kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kita kan alhamdulillah dapat rezekinya tuh maksudnya emang mau beli. Emang gitu. Mau beli tapi di endorse. Iya, emang mau beli ya terus gimana? Masih kan. Dong gua jadi keluarga apa? Rapi amat. Gua tambahin namanya. Bener. Yanu. Eh, kan netizen ada yang nanya. Ken, Kakin, tanyain dong cara tips jadi Rafathar. Lu mau jawab apa? Tanya aja nanti sama anak musik. Tips jadi Rafathar. Iya, gini les. Menurut lu artis yang paling annoying siapa? Lu. Pak. Kan gue bukan artis, selebgram. Ya, itu
apa bedanya artis itu kan maksudnya public figure, orang kenal gitu kan. Paling annoying sih. Lu? Serius? Nyebelin banget sih. Kami akan kembali. Lo bandel SMA paling parah ngapain? Ini netizen loh. Netizen bandel. Berarti orang tuh kepo, pengen tahu. Lo di panutan mereka, lo jawab yang benar. Gue udah zamannya tuh gue udah syuting-syuting sinetron. Udah si artis kan? Ya gue enggak artis banget sih, cuma maksudnya gue syuting sinetron. Jadi gue jarang lo. gue jarang main. SMP gue yang main. Kalau di Olova tuh umur berapa? SMA apa udah lulus? Tuh kan, itu berarti udah artis. Main film Layar Barbar gede lagi. Kalian nonton lah di Alova. Noing kan deh. Iya, pakai payung pink. Ya di mana gue bisa deket sama dia? Ya kan? Kan kalau menurut lo, Dio itu keren gak sih? Gue kejepit. Lo apa sih dong? Ya apa lah, gue malah TV banget kali yang dulu ada hiburan. Yang menjadi Iskandar, jadi Iskandar jadi tomboy. Lo yang gak jalan perempuannya. Iya kan? Iya, terus kakak main itu yang kucing sama Dimas Bek. Tikus. Iya, Dimas Bek. Dimas Bek. Sama Raffi Ahmad Sarap. Iya, itu STV-nya sama Raffi. Abis itu gue lanjutin sinetronnya sama Dimas Bek. Oh, ada sinetronnya? Ada. Jadi gue tau sinetronnya. Lo nanti nonton yang STV? Nonton yang STV-nya aja. Lu mainnya masih apa aja tuh dulu lawan? Bunga Zainal. Bunga Zainal tuh yang kayak dulu, gini. Dulu pacarnya Raffi. Dia kalau itu kayak gini nih. Oh kok, jadi kayak lu jatuh cinta ya sama si itu, lu kayak gini. Ya gue sih, kalau gitu kayak gini. No. Tanya dong, padahal SMA ngapain aja? Gue SMA jujur tuh, lu. Gue tuh SMA tuh gak bandel. Karena gue tuh pulang sekolah, gue tuh kerja. Pagi sekolah. Yaudah yang menurut gue yang paling parah aja, gue pernah ngapain kayak anjir, gue SMA. Gue SMP. Gua SMA? SMA. SMP, demen bikin-bikin sendiri nih. Ya, SMA gue gak bandel. Hah? Beneran. SMP lu ngapain? Kan gue punya pacar. Terus kan pacar gue tuh gak dibolehin sama nyokap gue. Gak boleh pacaran? Maksudnya gak boleh pacaran sama dia nih. Oh cuma sama dia doang kalau sama Raffi Ahmad boleh? Gak bilangnya kan gak boleh pacaran, tapi emang gak suka nih sama cowok ini. Gak suka gitu. Terus habis itu gue bilangnya gue les bahasa Inggris. Bilangnya les bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Terus habis itu adik gue sama adik sepupu gue mau ikut. Katanya mau ikut les bahasa Inggris, mau ngetes. Terus gue adik gue sama sepupu gue itu pada les bahasa Inggris, tes les bahasa Inggris, gue tinggal. Lu tinggal di tes? Iya, gue tinggal. Terus gue pacaran. Lu pacaran terus ketahuan? Terus ketahuan. Terus dia apain? Handphone gue disita sebulan ya. Terus ada gak rahasia Kak Gigi yang arah pingin? Sebenarnya bukan nggak ada rahasia, tapi emang belum diceritain aja. Belum diceritain aja ya? Belum diceritain. Maksudnya kayak ada beberapa hal yang, masa kan gue lupa, aduh kayaknya gue belum cerita kan nggak seluruh hidup gue dari awal dari depan sampai sekarang gue ceritain semua gitu. Tapi kalau ditanya, ya gue jawab pasti. Jawab pasti ya? Iya. Okay. Waktu belanjain makeup KKI, itu beneran kasihan apa konten doang? Apa kasihan tapi lumayan buat konten? Lu netizen loh. Netizen. Lu juga. Ya gue nanya. Gue mau ngapain nih kirim pertanyaan? Kebetulan lagi di rumah, terus ya emang kasihan sih. Maksud gue pengen dia tuh berkembang gitu. Gue juga pengen dia berkembang. Gue tuh pengen dia berkembang, maksudnya gini, kayak kan maksudnya dia tuh ya, udah iya, exposure segitu loh. Iya gitu, maksud gue tuh gak ketemu circle yang bener. Iya gitu, maksud gue ya udah gue sebisanya gue gak ngasih tahu yang gue punya. Bukan sok berilmu, tapi kan maksudnya kita pasti punya ilmu loh, gitu. Maksudnya lo harus kayak gini. Ya kasih bekal dia, alhamdulillah ada ya, kenapa enggak gitu. Ya, ya kebetulan hidup gua aja. Ya kebetulan hidup gua di syutingin mulu, ya udah sekalian dianya mau juga. Dia mau ya. Lu kan Nagita nih. Lu pernah beli barang KW? Enggak pernah. Menurut gua tuh beli barang itu bukan soal beli apa namanya? Gengsi-gengsi yang tapi lu emang suka dan mampu gitu. Iya. Iya kan? Iya benar. Kalau nggak mampu ya udah. Tapi ada kok yang model yang lain yang bagus juga dengan kualitas yang bagus, tapi budget lo. Tapi nggak usah KW gitu. Iya nggak usah KW. Yang penting yang bener aja ya. Iya. Yeah. Bener. Lo punya tiket kan nggak? Nggak. Lo cekin. Ya udah sih. Ya dia tahu dia perlu. Demi Allah iya. Nggak ada. Itu juga nggak ada. Iya nggak ada. Tapi lo pernah ngontak orang nggak? Nggak. Pakai tiket kan? Lo harus tahu. Kalau punya fake account masih batu pala. Gue tuh baru pegang Instagram setahun yang lalu. Iya ya. Sebelumnya tuh gue kan Instagramnya berdua sama Raffi, yang pegang cuma Raffi. Baru setahun ini tuh gue ikut pegang juga. Gue pegang juga.
Kenapa lu kita takut ya? Gue tuh dulu punya akun Instagram waktu sebelum gue kuliah. Sebelum gue nikah. Tapi dihack abis gue nikah. Terus abis itu gue juga orangnya tuh juga jarang ngepost gitu. Jadi gue tuh suka kalau gue punya itu kebanyakan yang ngepost tuh kayak 70% tuh laki gue. 70% laki. Iya, gue tuh orangnya tuh suka bingung mau ngepost apa gitu loh. Kayak captionnya apa mau ngapain? Agak sedikit. Gue tuh orangnya gue bawel. Tapi nggak akan pernah gue keluarin semua. Jadi nggak ada yang pernah tahu. Gue tuh sedikit. Jadi kalau gue boleh tahu nih, isi hati lo sama-sama muda dalaman mana? Dalaman gue. Ini netizen juga ya. Lo pernah nggak mau kepleset tapi nggak jadi jatuh? Ya penting banget anji. Sering. Apalagi gue kalau di jalan sendiri ya. Lo pernah modeling nggak sih? Enggak lah. Gue pendek. Gimana gue model? Dikali aja. Dulu gue daftar dari sampul. Keterima? Enggak. Gak keterima. Cuma ntar kalau dari sampul udah sukses deh. Iya, kalau disambung pada sukses. Itu sukses juga. Ambil. Lu pernah bosan gak malam? Kenapa? Tapi bukan bosan yang gue kayak, gue mau pergi aja gitu, enggak. Bukan bosan dalam arti bosan gue udah gak malas gitu. Cuman aduh, gitu doang. Oke. Lu pernah bohongin dia gak? Arabi. Gue sama dia tuh orangnya jarang suka nanya gitu. Jadi sebenarnya bukan bohong, tapi gak ditanya. Gitu. Yang gak suka nanya, lu apa Rafi berdua nanya? Sama-sama. Gue tuh tanggal lahirnya sama dia. Lu bintangnya sama? Kapan sih tanggal lahirnya? 17 Februari. Berarti kalau lu paling ulang tahun, heboh ya lah. Tapi gue gak pernah, jadi gue jarang surprise sama laki gue. Jadi surprise sih, dia juga ulang tahun, tapi dia sibuk kali udah. Iya gitu. Maksudnya dia surprise-in kayak kocak aja sih? Beneran sama kan? Bareng cuma beda setahun. Beda setahun Tuan Arafi. Lu pernah bohongin mertua? Ngapain gue bohongin? Kali aja lu pengen ngejaga perasaan dia. Enggak. Gue tuh punya prinsip dalam gue menikah tuh kalau gue punya masalah sama suami gue gak akan pernah cerita sama nyokap gue. Gue ceritanya sama nyokapnya dia. Begitu juga kalau kenapa sih? Karena kalau orang tua kita belum tentu bisa maafin pasangan kita. Tapi kalau kita bisa maafin pasangan kita. Wow. Jadi kalau Raffi gak suka sama gue apa ada masalah sama gue tuh dia ceritanya sama nyokap gue. Sama nyokap gitu. Kita ya. Jadi gue punya masalah apa juga sama suami, misalnya gue ada masalah sama Raffi tuh gue ceritanya pasti sama nyokapnya, sama adik-adiknya. Padahal kalau sama kita belum tentu dia yang ngapain. Iya, ceritanya aja baik-baik. Tapi orang tua kita, keluarga kita belum tentu bisa terima. Iya, enaknya sampe... Iya, kitanya mau jalan terus, tapi... Contohnya... Iya, gak mungkin, ya gitu. Jadi gue... Bagus, bagus. Kalau ada satu hari tanpa hukum dan dosa, siapa yang pertama kali lo buka? Gak pakai dosa nih, gak pakai hukum. Iya tapi gue gak takut, gue tuh masih cinta orang sama lu. Iya kan, gue tuh kemarin kayak kayak nembak, gue takut. Ya udah siapa yang pengen lo kata-katain gue unyeng-unyeng siapa? Gue pengen lucu. Lu. Lu pinter banget. Lu pinter banget. Lu ngapain banget? Kayak Gigi, lulusannya apaan sih? Apa? Gue sekolah dulu. Kamtik. Mungkin maksud gue tuh apa S berapa? S1. S1 lu pinter banget tau. Selain gue, orang nomor 2, gue udah acak-acak nih. Gue udah ampun laki gue. Laki lo. Terus sambil nyanyi lo bilang apa? Ya gue marah-marah aja. Marah-marahnya apa? Ya banyak lah, lu emang lo bilang gitu. Abis kalo dia? Gue gak dosa kan? Selingkuhannya? Hey. Tau gue. Mukanya kayak... Udah cukup 2 sih, cukup. Lo sama Arafi. Gue sama Arafi. Plot twist, ya, ternyata gue selingkuhannya Arafi. Kalau laki gue selingkuh, kalau laki gue kenapa misalnya ngapain gitu, gue gak akan... Nah, kamar marahin siapa-siapanya. Enggak ada urusan, Bro. Kemarin ada rapi. Iya. Terus lo pernah ngerasa terganggu enggak sama orang yang pinjem duit lo? Tergantung konteksnya. Ini netizen kenapa sih? Ngapain lo pengen pinjem duit sama Nagita? Tergantung konteksnya. Ya kan jawabannya gitu doang, Kak. Lo pernah terganggu apa enggak? Enggak sih. Enggak terganggu. Lo kelasin aja. Iya, makasih. Pinjem duit dong. Tadi lu dikelasin. Pernah jambak orang? Pernah. Umur berapa? Adik gue. Lu tidur mangap apa pinggang? Kalau gue posisinya apa telentang mangap. Kalau miring mingkem? Mingkem. Jadi biasa lu pernah lu bisa jelas banget. Lu pernah enggak yang kayak kebangun gara-gara lu ngorok gitu? Enggak orang gue kalau ngorok. Lu tuh orang tidur, ngorok gendut tidur gak sih? Ya Allah kayak
Hai Om. Eh, Rafathar, aku pengen nanya dong. Mau nanya tuh, oke, boleh gak nanya? Boleh gak? Boleh. Boleh. Tips jadi Rafathar apa? Hah? Tips jadi Rafathar. Apa? Tips jadi Rafathar. Apa itu? Tanya mama gitu ah. Tips tuh gimana bisa jadi Rafathar gitu. Ya, sendiri. Iya, sendiri. Enak kan jadi Rafathar? Enak kan jadi Rafathar? Enak. Story. Yang ada rasa apa? Coklat, strawberry. Biasa aja. Manusia itu nggak jelas. Nano. Hari Nano. Gede banget. Semua sebenarnya gede banget. Oh my god, aku takut gede banget. Relax aja, pegang. Pak, ada nggak orang main kuda terus muntah gitu? Gak ada. Pak, kenapa Pak? Relax aja, relax aja. Duduk aja dulu, duduk aja dulu. Nah.